Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa'idah. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di depan kita Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kebesarannya kepada kita, menunjukkan ayat-ayatnya bahwa kafa bil mauti wa'idah, sesungguhnya kematian adalah wa'idah atau peringatan untuk kita semua bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Siapapun mereka, tempatnya di mana, waktunya kapan, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Baik, bahwa sesungguhnya siapapun yang bernyawa pasti akan mati. Dan wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Hanya pahala kebaikan yang akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya semua amal kebaikan nanti akan disempurnakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karenanya kita sebagai seorang muslim ada beberapa kewajiban ketika ada jenazah. Yang pertama adalah memandikan, kemudian mengkafankan dan menyolatkan, kemudian nanti akan menguburkan jenazah. Dan insya Allah, dan jenazah almarhum Ibu Hajah Herna Debi binti Linder Binelejan akan dimakamkan di pemakaman Pulau Kerak. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menyolatkan jenazah, perlu kami beritahukan bahwa sesungguhnya menjalankan jenazah nilai pahalanya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjalankan jenazah maka baginya satu qirat. Dan barang siapa yang menjalankan jenazah kemudian sampai menghantarkan ke makam, maka baginya qiratoni, ada dua qirat. Kalau menjalankan itu satu qirat, kalau menjalankan kemudian menghantarkan jenazah ke pemakaman itu dua qirat. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wa man qiratani ya Rasulullah, berapa ukuran dua qirat itu? Kata sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa pahala satu qirat itu ukurannya adalah mislu jabalil Uhud, ya, pahala yang besarnya sama dengan gunung Uhud. Satu qirat itu sama dengan satu gunung Uhud. Jadi kalau dua qirat berarti dua gunung Uhud nilai pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pelaksanaan sholat jenazah ada sambutan dari Wakil Suhaibun Musyidah. Kepada Wakil dari Suhaibun Musyidah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia ibunda kami yang tercinta, Ibu Hajah binti Binalayan Rahimullah. Pada hari ini jam 1.30 pagi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo karena sakit, atas nama keluarga besar Hasan Rasulullah dan Ibu Hajah binti dan Ibu Hajah, kami minta mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dan perbuatan yang telah Ibu. Semoga ibunda kami diberikan maaf yang besarnya, dilapangkan kuburnya, dan diterima amalnya. Dan atas nama keluarga besar Ibu Hajah Herna, apabila ada hutang piutang bisa disampaikan kepada kami biar kami dapat selesaikan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya Ustaz 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jamaah Mu'tazilah dan Mu'tazilah yang dimana Allah SWT. Sebelum kita melaksanakan sholat jenazah, segera mengingatkan bahwa sholat jenazah itu jumlahnya 4 takbir. Takbir pertama kita membaca surah Al-Fatihah, kemudian takbir kedua membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW, kemudian takbir ketiga doa untuk mayit, dan takbir yang keempat juga untuk doa untuk mayit dan para mukminin wal mukminat yang telah meninggal kita semua. Assalamualaikum. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلوا على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أيها الحاضرون والحاضرات، فاشهدوا أننا لميتة أهل الخير من أهل الخير. جزاكم الله خيرا جزاء. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibunya Vino juga pasti ada. Vino pasti ada. Ya. Oh ibunya. Setelah ini kita langsung usul jenazah ke pemakaman di Pemakaman Umum Pondok Kelapa, Jakarta Timur, kepada para mu'tazin dan mu'taziat yang ada keluangan waktu ingin ikut sampai ke pemakaman, kami persilakan. Udah baru datang dari Ikat. Silahkan yang ikut. Pin. Mau pakai sepatu nggak? Oke, dimakan lagi. Ini. Ya, udah cukup.